Mari apa pohon-pohon peneduh ini coba tanya-tanya dari penjual di Kediri, benar-benar panas kayak padang pasir. Aligatornya super makmur. Sudah petong, semoga nanti cocok pohon pulenya ya. Belum wis kono. Kono pojokan ya. Emang kamu payan tay? Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel Mas Blakra Family. Kita langsung. Nah teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat walafiat, lancar rezekinya, dijaga kesehatannya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah teman-teman, ini istri saya baru vaksin kemarin. Rencananya Sinovac biar gak gregesi, tapi bahasan teko tempatnya terus divaksin ke Pfizer. Akhirnya satu hari tangannya keple, tangan gak bisa gerai. Tangannya keple seharian tidur, gak ngapa-ngapain kemarin. Nah hari ini tadi saya jam 1 atau jam 12 ini tadi ke Ludoyo beli Pampersnya si kecil, terus lanjut mampir ke rumah. Ternyata tetap belum ada yang kerja, tapi pavingnya sudah datang lagi. Dan apa pavingnya wes anu teman-teman, karena masih dicetak belum bisa dipasang kalau belum genap. Nah ini baru datang lagi pavingnya. Insya Allah 3 hari lagi kalau nggak 4 hari lagi baru bisa masang pavingnya ya. Nah gini teman-teman, ini juga lagi nyari. Ini teman-teman lagi online cari apa pohon-pohon peneduh ini, coba tanya-tanya dari penjual di Kediri buat ini pohon pule untuk peneduh depan rumah ya. Wah kayak gitu panasnya, pusing men. Panas sekali teman-teman, nggak ada ya. Ya saya sudah tanami, tapi kan yang nunggu besarnya tapi itu lama 3 tahun ya. Cepet ya. Pule iki ya tergantung dhewe. Dhewe cepet ndak pucuke dikepras terus ae di grumbule iki. Tapi ndak maksudku ndak selambat pokoke. Enggak. Gedhe ya pule. Pule ditandur langsung gede dhuwur ae kena. Wis amune masak ora? Iki paling gede sak meniki. Wis tak telu kuwi jare. Yo, sini. Kindek iki dhuwur berapa meter? Tinggi berapa meter, Pak? Kecil ikan ini paling gitu teman-teman. Dan ini tadi mulai hari ini juga oma-omane tukang, rumah-rumahnya Pak Tukang yang di sana biasanya tak ngiyok-ngiyok sudah dibubrai. Jadi benar-benar panas kayak padang pasir. Kalau nggak langsung tuku wet sing besar, pohon-pohon yang besar ya panas, sangat panas sekali teman-teman. Dan Pak Tukangnya sudah beberapa hari ini nggak kerja, jadi nggak ada tersediaan air dari Pak Tukang. Tanaman-tanaman saya sebagian ada yang layu karena nggak kebagian air, teman-teman. Nggak ada air. Biasanya kan Pak Tukang airnya selalu tersisa itu. 3-4 meter. Wih, mantap nol 4 meter. Berapa harganya, yang Wih? Harganya? Besar pohonnya sepiro iki? Sak kupu ene. Ini masih tanya-tanya teman-teman. Semoga deal. Semoga jodoh. Tuh teman-teman. Sebenarnya sudah banyak sih teman-teman. Sudah saya tanamin hijau-hijauan ya. Cuma klenger ini masih segini. Masih segini. Dan ini aligatornya juga subur banget. Angkatem. Ini aligatornya subur banget. Tuh.
alligator super makmur. Video kan video. Tanaman-tanaman ku podo layu, saloknya teman-teman pada tidur, gak kebagian air. Nah, ini baru saja saya siram akhirnya. Anu, bangkit lagi. Ini tadi sudah lemes ini tadi. Ini pupusnya udah lemes. Ini istri saya teleponan sama yang punya. Sering tak video. Iya Pak, demikian jadi video mawon ya. Gue sing sitae neng omah sore tak video tak video. Oh di jembatan gede cabang loro, tapi bakal wapi balik ke dekorasi neng omah itu. Omah apa kan? Taman. Rencana nih. Iya, jamal tengah jam tadi. Taman kan Pak? Peneduh kan kuana so. Kok napa batangnya agengnya sepintar? Nek sing gede kuwi batangnya kok telu ora kuat nek ngangkat batang itu. Gede setengah. Mengke santen ya video nggih. Iya, Pak. Mengke santen jenengan video anu pohon iki. Oh iya, ha iya, Pak. Tak videone kok sing telu. Tak videone sing loro tak videone bisa. Oh, wonten 5 to? Ada 5 aku Pak. Yang kau milih sing. Ada 5 ini. Soalnya stekan apa? Patah pohon apa? Dijelai bacoan, dicuk nih, ditandur. Ure, pressing stoe. Ini akare. Cuma di press ono kuwi Mbak. Jadi batang paling bawah tak potongi, dikepres di tanam nih di dendur ure. Oke, jenengan kirim video nih, gak? Oke, Pak. Salam. Nah, ini teman-teman sudah petong, semoga nanti cocok pohon bulenya ya. Rencana piramid. Telung wit kono. Kono pojokan ae. Emang kono Pak Yanto? Oh, Pak Yanto. Di. Kole anu di srong wit ami. Ya. Karo ana wis rombet cukup. Lebih kono wis wit-witan anu. Pelemo. Yo ora lek kioman kok elek ndak wah. Ya udah teman-teman. Video dari saya segini dulu, semoga video ini bermanfaat, menghibur dan mengedukasi. Apa sih hibur? Dan kalau ada salah, saya mohon maaf. Teman-teman boleh kasih saran dan kritik supaya saya dan istri harus gimana, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Kan kok adem loh. Maksudnya kayak bersih loh.